بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله hari ini hari Rabu, kita dapat bersua kembali untuk kelas PDPR ma'a Ustaz Syafiq Lissafil Khamis untuk murid-murid tahun 5. Khusus Ustaz sediakan video ini untuk anak-anak Ustaz di kelas 5 Camellia dan juga 5 Dahlia Sekolah Kebangsaan Meru Raya Ipoh Perak. Jadi kaif halukum? Kaif halukum? Sabah al-khair, masa al-khair, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ustaz harap semua murid-murid 5C, 5D SK Meru Raya berada dalam keadaan yang sihat, selamat dan bersedia untuk belajar bahasa Arab pada hari ini. Tolong sedia buku teks dan juga buku aktiviti dan juga buku tulis jika ada. Okey, baik. Hari ini hari yang pertama untuk kita memulakan tajuk yang terkini, tajuk yang terbaru. Setelah kita selesai dua tajuk yang pertama, yang pertama fil matbakh, di dapur, peralatan dapur semua kita dah belajar. Ya, kuali, periuk, sudu, garpu, senduk. Ya, seterusnya untuk tajuk yang kedua pun kita dah selesai minggu lepas. Tajuk yang kedua berkenaan tentang ma'aladzat ta'am. Ya, alangkah lazatnya makanan. Ya, kita dah belajar apa dia mi goreng, mi. Apa dia nasi, apa dia ayam, ikan, daging, susu, jus. Semua tu kita dah sentuh pada topik sebelum ni. Jadi pada hari ini kita nak belajar satu tajuk baru yang disebut sebagai hayya nashtariku fil anshitati alla safiyah. Hayya nashtariku fil anshitati alla safiyah. Panjang tajuk ni, ya. Aha, okey. Kalau kamu tengok gambar-gambar kat situ pun kamu dah boleh teka dah agaknya tajuk ni berkenaan tentang apa. Okey. Buku teks. Okey. Untuk buku teks kamu boleh tengok untuk tajuk ni dia bermula daripada muka surat 57 dalam buku teks tahun 5. Kalau kamu tengok gambar-gambar situ pun kamu dah boleh teka dah ini cerita tentang apa ni. Okey, Ustaz nak cerita tajuk dia ni hayya. Hayya kat sini, hayya bermaksud mari, jom. Hayya, mari, jom. Nashtariku, nashtariku, kita sertai, kita sertai, join, we join, okay, kami sertai, kita sertai, mari kita sertai, hayya, mari, nashtariku, kita sertai, fi, di dalam, al-anshitati al-safiyah, al-anshitati al-safiyah bermaksud aktiviti co-curriculum. Al-anshitati al-safiyah, aktiviti co-curriculum. Nah, sesuai sangatlah hari ni sebab hari ni hari Rabu. Ya, kalau tak ada COVID, hari Rabu mesti ada koko kalau kat sekolah. Okey, jadi hari ni kita nak koko sekadar di YouTube sahaja. Okey, jadi kita nak belajar tentang apa dia aktiviti-aktiviti yang ada dalam co-curriculum. Okey, ini dalam muka surat 57, ini permulaan untuk tajuk yang ketiga untuk kita belajar pada hari ini. Okey, Ustaz minta buka muka surat, terus buka muka surat 63 dalam buku teks. 63 dalam buku teks. Okey, kita nak terus laju, cepat sebab dalam ni pun ada banyak perkataan yang kita nak belajar. Okey, cuma pada hari ini kita nak fokuskan kepada muka surat 63 sahaja. Muka surat 63. Okey, nampak gambar tu? Ada al-musabaqah kat sini. Al-musabaqah, ada pertandingan. Okey, ini lebih kurang macam kita nak hari sukan lah ni. Kalau tengok gambar ni macam nak hari sukan lah. Okey, jadi pada hari ni kita nak belajar ada wahid, ithnani, thalatha, arba'ah. Ada empat sahaja perkataan hari ni Ustaz nak ajar. Ada empat sahaja perkataan yang kita nak kuasai pada hari ini supaya kita boleh ingat, kita boleh sebut sama-sama. Empat perkataan. Apa dia empat perkataan itu? Yang pertama kita nak tengok ialah sibaqul jari. Sebut. Sibaqul jari. Sini kita mati dia. Ha. Sibaqul jari.
Sibaqul jari. Sibaqul jari. Macam mana cara nak ingat dia? Ingat ri belakang ni. Sebab ada maksud dia pun ri juga kat belakang. Sibaqul jari, kata kunci dia ri. Sebab maksud dia pun lumba lari. Sibaqul jari. Sebab rasa semua orang pernah masuk pertandingan ni. Lumba lari ni. Menang dan kalah aja. Okay. Jadi sibaqul jari, ingat ri. Ri tu adalah lumba lari. Itu perkataan yang pertama. Tolong ingat. Sibaqul jari, ingat ri. Lumba lari. Okay. Perkataan yang kedua. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Kata kunci dia Ali. Ali. Ha, siapa Ali? Ali ni badan dia tinggi. Yeah. Jadi dia sesuai masuk acara lompat. Lompat tinggi. Ha, okay. Ingat Al-Qafzul Ali, ingat Ali. Ali ni budak dia tinggi badan dia. Jadi dia sesuai masuk acara lompat tinggi. Okay. Al-Qafzul Ali, ingat Ali. Ali tu tinggi. Jadi dia sesuai masuk acara lompat tinggi. Eh. Al-Qafzul Ali. Okay, seterusnya. Perkataan yang ketiga. Okay. Perkataan yang ketiga. Al-Qafzut Tawilu. Al-Qafzut Tawilu. Ataupun Al-Qafzut Tawil. Boleh juga. Eh? Al-Qafzut Tawil. Okay. Kenapa Tawil? Ingat Hot Wheel. Ingat Hot Wheel. Ustaz, kenapa Hot Wheel? Sebab apa? Ustaz selalu, Ustaz suka main kereta Hot Wheel. Kamu tahu kereta Hot Wheel, kereta yang kecil-kecil kan? Kan? Bila kita bawa Hot Wheel tu pergi ke taman-taman, padang-padang kan, kan ada gelongsor tu, petang-petang kalau kita main kan. Ustaz suka lepaskan Hot Wheel tu daripada gelongsor atas tu. Jadi dia akan pergi jauh. Betul tak? Kalau kita lepaskan kereta Hot Wheel yang kecil tu dekat gelongsor, papan gelongsor tu, kat taman-taman ada tu, ya. Eh, lepaskan dia daripada atas, dia akan pergi jauh. Jadi dia adalah lompat. Jadi dia adalah lompat jauh. Ingat Al-Qafzut Tawil, kamu ingat Hot Wheel. Hot Wheel tu dia boleh pergi lompat dia sampai jauh. Jadi ini adalah acara lompat jauh. Al-Qafzut Tawil, kamu ingat Hot Wheel. Hot Wheel tu dia boleh lompat jauh. Dia boleh lompat jauh. Kalau kita main daripada atas gelongsor tu. Okay. Okay, selesai. Nombor tiga. Okay, yang keempat. Dan juga yang terakhir. Romyul Jullati. Romyul Jullati. Okay, sebut. Romyul Jullati. Romyul Jullati. Romyul Jullati. Kata kunci macam mana cara nak ingat dia? Ingat T belakang ni. Kenapa T belakang ni? Sebab kita kena hati-hati. Hati-hati. Jullati, ingat hati-hati. Kerana, kenapa hati-hati? Inilah acara yang paling sekali berbahaya sebab melibatkan peluru. Sebab melibatkan peluru. Okay, bukan peluru pistol tu. Dia macam bola berat tu. Tu kalau jatuh tu, kena atas kaki tu. Oh, terbenam kaki dalam tanah tu. Lontar peluru. Yeah. Lontar peluru. Kalau zaman sekolah Ustaz dulu-dulu memang besi betul, berat. Zaman sekolah kamu sekarang ni cuma macam plastik tu yang boleh kamu pegang, boleh picit-picit pula kan. Lembut je kan. Tapi tak adalah berat sangat. Okey, zaman Ustaz dulu peluru memang lontar peluru betul. Yang besi tu kalau kena atas kaki menangis. Okey, jadi kita sebut lagi sekali Romyul Jullati. Nak ingat dia macam mana? Ingat T belakang tu, hati-hati. Apa dia acara yang kita kena hati-hati sangat-sangat? Lontar peluru. Okey. Tulang balik lagi sekali. Yang pertama Sibaqul Jari. Sibaqul Jari, ingat ri. Ingat ri belakang ni. Dia adalah lumba lari. Okey, perkataan yang kedua Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Ingat siapa? Ingat Ali. Kenapa kena ingat Ali? Sebab Ali ni badan dia tinggi. Dia ni sesuai masuk acara lompat tinggi.
Okey. Kita dah ada lumba lari, kita dah ada lompat tinggi. Okey. Al-qafz tawil. Tawil. Al-qafz tawil. Ingat tadi apa kata kunci dia? Hot. Hot wheel. Al-qafz tawil. Ingat hot wheel. Ya. Yeah? Hot wheel ni dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh kalau kita main daripada gelongsor tu. Bila pergi jauh, apa dia acara yang melibatkan jauh-jauh ni? Ha, lompat jauh. Kalau kamu perasan eh, sini guna al-qafzu, sini pun guna al-qafzu. Betul tak? Sini al-qafzu, sini al-qafzu. Qafzu ni maksudnya lompat, jump. Cuma sini lompat tinggi, ini lompat jauh. Aha, okey. Dan yang terakhir, ramyul jullati. Ramyul jullati. Ramyul jullati. Jadi dia adalah hati-hati. Okey, acara apa yang kena hati-hati? Lontar peluru. Okey, selesai empat perkataan kat sini. Okey. Sibaqul jari, al-qafzul ali, al-qafzut tawil dan juga ramyul jullati. Ya, saya harap kamu boleh hafal empat-empat perkataan ni berserta dengan maksud dan juga kata kunci dia bagi memudahkan kamu ingat perkataan-perkataan ini. Dan yang terakhir ada sedikit latihan. Okey, latihan ni tak ada dalam buku aktiviti. Okey. Yang ini kamu boleh siapa yang ada printer boleh print, siapa yang tak ada printer kamu boleh tulis sahaja jawapan. Nombor 1 apa jawapan dia? Nombor 2 apa jawapan dia? Nombor 3 apa jawapan dia? Nombor 4 apa jawapan dia? Tak perlu lukis pun, tak perlu pelukis, okey. Tulislah kat dalam buku tulis kalau ada, kalau tak ada buku tulis tulis dalam buku, dalam kertas, snap, hantar dah siap, hantar pada ustaz. Eh, boleh hantar di Google Classroom ataupun boleh hantar di WhatsApp ataupun Telegram ustaz. Okey. Jadi masukkan jawapan-jawapan ni, masukkan kat dalam gambar-gambar ni. Senang je saya rasa sebab 4 perkataan saja pada hari ni. Nanti kita akan sambung lagi, kita nak tengok lagi apa lagi perkataan-perkataan yang ada di dalam aktiviti core curriculum. Saya rasa cukup setakat itu. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, kalau ada apa-apa tak faham, boleh tengok balik video ni banyak kali. Sampailah kita faham, sampailah kita dapat menguasai 4 perkataan yang saya ajarkan tadi. Syukran. Ma'assalamah. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.